Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ismail Bahanan. Saat ini saya akan berbagi tentang menghitung keliling dan luas dari sebuah persegi. Tampak pada layar aplikasinya adalah geometri diambil dari Play Store. Di sini dapat kita menghitung beberapa macam bangun datar, diantaranya persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan bangun datar yang lainnya. Dan juga dapat menghitung tentang volume. Baik, kita awali dengan menghitung luas dari sebuah persegi. Jika A sama dengan 5 satuan, maka pada layar tampak A adalah 5, sisinya 5, maka cara menghitung luasnya langsung saja klik di luar, yaitu S sama dengan A kuadrat, yaitu 25. Sedangkan perimeter adalah keliling, yaitu 4 kali 5, karena A diganti 5. Sedangkan diagonalnya adalah akar 2 kali A, kira-kira akar A kali akar 2, yaitu 1,41 dikalikan 5 sama dengan 7,07. Untuk panjang sisi yang lain dapat diganti dengan cara menghapus, dengan cara backspace. Kita ganti misalkan panjangnya 10, maka sisinya adalah 10. Dari persegi tersebut adalah luasnya adalah 10 pangkat 2 sama dengan 100, sedangkan kelilingnya adalah 40. Selamat mencoba untuk sisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.